Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Balik lagi di channel Heri Nasrawi. Kali ini Mas Heri akan membagikan prediksi pertandingan Liga Arab Saudi antara Al Nassr melawan Al Riyad dalam lanjutan pekan ke-16 yang akan diselenggarakan pada malam ini 8 Desember 2023 di Stadion Al Awal Park. Duel maut antara Al Nassr melawan Al Riyad yang bakal digelar di Stadion Al Awal Park pada 1 dini hari waktu Indonesia Barat atau 9 malam waktu Arab Saudi. Beberapa bursa prediksi skor menjagokan Al Nassr meraih kemenangan. Di sisi lain, Al Nassr juga mencari obat penawar luka akibat kekalahannya pada derby Riyad di kontra Al Hilal pekan lalu dengan skor 3-0. Setelah mengalami 3 kali hasil minor secara berturut-turut, membuat Al Nassr harus kembali ke jalur kemenangan. Kalah 3-0 kontra Al Hilal dan 2 kali meraih hasil imbang di kompetisi Liga Champion Asia. Di sisi lain, Al Nassr akan kembali bermain dengan sang mega bintang Cristiano Ronaldo yang diistirahatkan dalam laga Liga Champion pekan lalu melawan Istiqlal. Yang berarti dengan adanya Ronaldo akan menambah ancaman mencetak gol mereka. Sebab Al Nassr hanya mencetak 1 gol dalam 3 pertandingan terakhir. Saat ini Al Nassr menduduki peringkat kedua Liga Arab Saudi dengan mengemas 34 poin. Al Nassr berselisih 7 poin dari Al Hilal yang berada di puncak. Di sisi lain, tim tamu dari Al Riyad telah mengalami peningkatan performa baru-baru ini dan tidak terkalahkan dalam 3 pertandingan terakhir. Sayangnya, Al Riyad mengalami kekalahan 4 kali dari 6 pertandingan tandang terakhir mereka di liga musim ini. Al Riyad saat ini menduduki peringkat ke-13 dengan total mengemas 16 poin. Menelik head-to-head kedua tim, rival sekota itu telah bertemu sebanyak 14 kali. Dalam 14 laga itu, Al Nassr mendominasi dengan meraih ke-8 kemenangan. Sedangkan Al Riyad hanya mampu meraih 5 kemenangan dan sekali bermain imbang. Tim tuan rumah Al Nassr hanya memiliki 1 pemainnya yang dikabarkan akan absen karena cedera, yakni David Ospina. Kabar baiknya, Ronaldo akan tersedia setelah diistirahatkan dalam laga pekan lalu. Di sisi lain, Al Riyad juga hanya memiliki 1 pemainnya yang akan absen, ialah pemain berposisi sebagai back Mohamed Al-Swareh. Bagaimana keseruan pertandingan kali ini di Liga Arab Saudi antara Al Nassr melawan Al Riyad? Jangan lupa tonton videonya selanjutnya. Subscribe, like, dan komen video kali ini guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
ترى موجودين وحداه سمعك يجبرك بالخاتم ودك تحطه في العيون من العيون وتبسط على رمضان.